Halo Sobat Bonsai dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk beraktivitas. Kali ini saya akan melakukan perawatan pada bahan bonsai berjenis Yorkshire, teman-teman. Kali ini saya akan melakukan pemotongan pada perancingan yang besarnya sudah cukup, teman-teman. Di beberapa percabangan atau perancingan juga sih ada yang perlu dikawat ya, perlu diarahkan. Nanti juga saya akan lakukan pengawatan juga, teman-teman. Baik, teman-teman, kita eksekusi langsung. Pertama saya akan membuang atau melakukan pengepresan pada perantingan yang besarnya sudah cukup ya. Baik, teman-teman, ini sudah selesai untuk proses pemangkasannya. Sudah hilang rimbunannya. Saya akan lanjut untuk pengawatan beberapa percabangan atau perantingan yang belum terarah itu.
Baik teman-teman, ini sudah selesai untuk proses tuning dan berapa pengawatan pada bahan bonsai berjenis berjenis jeruk king gitu. Sini Pak, saya Pak adakan kawat ya teman-teman, karena saya kurang satu percabangan di sini ya. Kayaknya ini mau tumbuh karena di ketiak sini ya. Mau dia tumbuh. Kalau ini mau tumbuh, ini akan saya buat percabangan yang lumayan besar ya, yang nanti agak panjang sampai segini mungkin. Dan kalau ini ada, ini mau saya hilangkan cabang ini teman-teman. Dan saya mau tumbuhkan, munculkan percabangan dari sini ya. Dari cabang yang tumbuh ini nanti untuk cabang kesininya. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, segitu saja untuk proses yang saya lakukan hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung channel saya, dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, mendukungnya dengan cara like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi dan mati prosesnya.